Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau Jepara atau disingkat BBPBAP adalah salah satu unit pelaksana teknis atau disingkat UPT dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Departemen Kelautan dan Perikanan. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, balai ini tidak lepas dari kebijakan Ditjen Perikanan Budidaya tersebut. Cukup banyak tugas dan fungsi yang diemban oleh balai besar ini yang berskala nasional yang diamanatkan oleh Ditjen Perikanan Budidaya. Namun secara singkat, BBPBAP Jepara mempunyai tugas dan fungsi yang berhubungan dengan pengembangan dan penerapan teknik berbagai aspek yang terkait dengan teknologi budidaya perikanan air payau secara luas. Untuk memenuhi tugas dan fungsi tersebut, maka BBPBAP Jepara membagi 4 kelompok kegiatan teknis perekayasaan yang terdiri dari kelompok perbenihan, finfish, ikan-ikanan, dan non-finfish terdiri dari krustasea, udang-udangan, kekerangan, dan lain-lain. Kelompok pembudidayaan atau pembesaran. Kelompok pengelolaan kesehatan hewan akuatik dan pelestarian lingkungan budidaya. Kelompok pengembangan nutrisi pakan terdiri dari pakan buatan dan pakan alami. Kelompok pengembangan nutrisi dan pakan buatan. Semakin maraknya kegiatan budidaya ikan dan udang ditandai dengan semakin bervariasinya teknologi produksi hingga pada keragaman spesies yang dibudidayakan. Oleh karena itu, penerapan atau penggunaan pakan buatan semakin penting untuk meningkatkan produksi dan aman bagi lingkungan budidaya. Sehubungan dengan itu, kegiatan di kelompok nutrisi dan pakan buatan diarahkan untuk menghasilkan formulasi pakan yang sesuai dengan kultivan dengan biaya produksi yang relatif murah. Pakan buatan adalah pakan hasil ramuan beberapa bahan yang terdiri dari tepung ikan sebagai sumber protein, tepung kedelai sebagai sumber karbohidrat, minyak ikan sebagai sumber lemak, serta dilengkapi dengan vitamin dan beberapa mineral. Semua bahan tersebut diramu dan diolah menjadi adonan yang kemudian digiling menjadi pelet. Karenanya, pakan buatan seringkali juga disebut sebagai pelet. Dalam budidaya udang dan ikan, pakan buatan atau pelet merupakan faktor yang sangat penting. Keberhasilan produksi perikanan budidaya salah satunya ditentukan oleh penyediaan pakan buatan. Sekitar 35-60% biaya produksi dalam budidaya ikan atau udang adalah untuk pakan. Karenanya, pakan buatan yang kita berikan untuk ikan dan udang harus bermutu tinggi. Perlu kiranya diperhatikan beberapa hal dalam kaitannya dengan pembuatan pakan buatan, antara lain ketersediaan bahan baku, proses pengolahan bahan baku dan pembuatan pakan, pengepakan dan penyimpanan, serta cara pemberian pakan. Bahan baku pakan semestinya dapat disediakan secara stabil. Setidaknya ada 3 syarat dalam pemilihan bahan baku untuk pakan buatan,
yakni yang pertama, bahan baku mudah diperoleh dan tersedia di lokasi setempat. Kedua, bahan baku tersedia sepanjang waktu dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan. Ketiga, bahan baku harus memiliki harga yang layak. Bahan baku atau bahan mentah biasanya belum memenuhi persyaratan untuk dibuat pakan. Karenanya, perlu dilakukan pengolahan sehingga menjadi layak untuk diramu menjadi pakan buatan. Pengolahan ini diantaranya bertujuan untuk menghilangkan zat antinutrisi atau zat racun yang mungkin pada bahan baku, mengatur ukuran partikel atau butiran bahan baku, meningkatkan kecernaan, kandungan nutrisi, dan palatabilitas, menurunkan kadar air hingga kurang dari 10%, mengurangi limbah. Untuk bahan baku mentah, perlu dilakukan pemrosesan sebelum bahan-bahan tersebut diolah dan dibuat adonan pakan. Sesuai dengan tujuan pengolahan, teknik pemrosesan bahan dapat dilakukan dengan cara perendaman, ditujukan agar bahan baku mengembang, serta zat antinutrisi atau zat racun akan melarut dan hilang. Pemanasan dan pemasakan biasanya dilakukan untuk bahan baku yang kering seperti kedelai, kacang tanah, tepung biji kapas, dan sebagainya. Pengupasan kulit untuk menghilangkan tanin yang ada pada kulit bahan. Pengolahan bahan baku. Bahan baku mesti diolah hingga menjadi pakan atau pelet yang siap dikonsumsi oleh ikan atau udang. Beberapa langkah yang dilalui dalam pengolahan ini antara lain, pertama, penggilingan bahan baku. Bahan baku biasanya bersumber dari beberapa jenis dengan berbagai ukuran. Karena itu, sebelumnya harus digiling agar ukurannya lebih kecil, lembut, dan seragam. Dengan butiran yang lembut, luas permukaan bahan dapat meningkat, proses pencampuran lebih merata, daya kecernaan menjadi lebih baik, serta ketahanan di dalam air bisa lebih lama. Kedua, pengayakan. Pengayakan ditujukan untuk mendapatkan butiran atau partikel bahan dengan ukuran tertentu sesuai kebutuhan. Dengan pengayakan, partikel bahan baku yang masih berukuran besar dapat dipisahkan dari yang sudah kecil atau lembut. Selanjutnya, butiran yang masih besar dapat digiling kembali. Ketiga, penimbangan. Penimbangan merupakan langkah penting dalam menyusun pakan buatan. Jumlah bahan baku yang digunakan beratnya harus sesuai dengan formula yang telah dirancang. Karenanya, timbangan yang digunakan harus akurat dan dapat ditera. Sebagai contoh, kita akan membuat pakan buatan untuk udang dengan kandungan protein sekitar 37%. Maka, bahan-bahan baku seperti tepung ikan, kedelai, jagung, tepung terigu, dedak, vitamin, mineral, minyak ikan, dan lain-lain harus ditimbang sesuai formulasi sehingga diperoleh pakan buatan dengan kandungan protein 37%. Demikian juga dengan jenis timbangan. Jenis timbangan
mesti disesuaikan dengan bahan dan jumlah yang akan ditimbang atau digunakan. Untuk bahan baku yang kebutuhannya sedikit, sebaiknya digunakan timbangan yang peka yang dapat membaca hasil penimbangan pada skala kecil. Keempat, pencampuran. Setelah penimbangan selesai, langkah berikutnya adalah mencampur semua bahan baku yang telah disiapkan. Sedikitnya, ada dua tahap dalam pencampuran bahan baku, yaitu pre-mixing, yakni pencampuran bahan baku yang jumlahnya sedikit seperti vitamin, mineral, dan minyak. Mixing, yaitu pencampuran bahan baku utama, yakni bahan yang diperlukan dalam jumlah besar. Proses pencampuran dapat dilakukan secara manual atau dengan menggunakan mesin pencampur atau mixer. Yang penting diperhatikan dalam proses pencampuran adalah mengusahakan agar semua bahan dapat teraduk dan bercampur secara merata. Warna adonan dapat menjadi patokan kesempurnaan proses pencampuran. Apabila semua bahan telah tercampur merata, maka penampakan dan warna bahan tersebut menjadi homogen atau sama. Kelima, pemasakan. Setelah semua bahan baku dicampur dengan merata, langkah selanjutnya adalah pemasakan. Pemasakan bertujuan memperbaiki water stability atau ketahanan pakan di dalam air, memperbaiki proses gelatinasi atau perekatan, serta meningkatkan kecernaan pakan. Sebagai patokan, dalam pemasakan setiap kilogram pakan dibutuhkan sekitar 200 ml air dan 50 gram binder atau bahan perekat. Setelah proses pemasakan selesai, langkah penting selanjutnya adalah pembentukan produk pakan yang kita buat. Pada prinsipnya, tahapan ini adalah merubah bentuk pakan dari keadaan lunak menjadi bentuk yang lebih keras. Pada umumnya, pakan dapat dibuat menjadi bentuk pelet, remah, atau tepung dengan ukuran sesuai peruntukannya dalam budidaya. Ukuran pakan dapat diatur melalui D atau diameter lubang dari suatu lempengan logam.
Ketujuh, pengeringan dan atau pendinginan. Pakan yang sudah dibuat sebetulnya sudah dapat langsung digunakan. Namun, bila pakan ini baru akan digunakan setelah kurun waktu tertentu, maka diperlukan pengeringan dan atau pendinginan. Pengeringan pakan bertujuan menurunkan kadar air hingga kurang dari 10%. Dengan pengeringan ini, pakan buatan dapat disimpan dan dimanfaatkan dalam waktu yang relatif lama, yaitu maksimal 3 bulan setelah pembuatan. Pengeringan dapat dilakukan dengan cara menjemur di bawah panas matahari. Namun, apabila tidak ada panas matahari atau mendung, maka pakan dapat dikeringkan dengan menggunakan lemari pengering atau sejenisnya. Kedelapan, pengepakan dan penyimpanan. Setelah pakan kering dengan kadar air maksimal 10%, pakan dimasukkan ke dalam suatu wadah atau kantong yang kedap air, misalnya plastik. Atau dapat juga dibungkus rapat sehingga bebas udara. Wadah yang digunakan juga harus kuat dan tidak mudah pecah. Langkah berikutnya, setelah proses pengeringan atau pendinginan selesai, adalah pengepakan dan penyimpanan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada penyimpanan pakan, diantaranya adalah pakan mesti disimpan dalam kondisi kering. Pakan disimpan dalam ruangan yang berventilasi cukup. Pakan tidak ditaruh langsung di atas lantai, tetapi sebaiknya diletakkan di atas papan. Tumpukan pakan tidak lebih dari 5 sak. Bila lebih dari 5 sak, harus diberi antara berupa papan untuk dapat menaruh tumpukan di atasnya lagi. Bebas dari sinar matahari langsung. Pakan disimpan tidak lebih dari 3 bulan semenjak pembuatan. Pakan yang sudah rusak tidak boleh diberikan pada ikan atau udang dan tidak dapat didaur ulang.